Pemirsa, perlambatan harga jual batu bara berdampak pada kinerja PT Indo Tambang Raya Megah Tbk. Perolehan laba bersih emiten berkode saham ITMG ini tercatat turun 58,3% di tahun lalu. Pendapatan ITMG juga tercatat turun 35% dibandingkan 2022. Kinerja PT Indo Tambang Raya Megah Tbk menyusut di tahun 2023 akibat perlambatan harga jual batu bara. Laba bersih emiten berkode saham ITMG ini merosot 58,3% menjadi 500,33 juta US dollar per akhir 2023. Penurunan laba bersih ini sejalan dengan penurunan pendapatan. Di mana pendapatan ITMG tercatat sebesar 2,37 miliar US dollar di 2023. Pendapatan ini turun 35% bila dibandingkan dengan pendapatan di 2022 yang mencapai 3,63 miliar US dollar. Manajemen menyebut penurunan harga jual rata-rata alias average selling price menjadi salah satu penyebab penurunan pendapatan tahun lalu. Realisasi harga jual rata-rata batu bara ITMG sepanjang tahun lalu merosot hingga 41% dari 192 US dollar per ton di 2022 menjadi 113 US dollar per ton di 2023. Namun penurunan average selling price diimbangi volume penjualan batu bara yang naik sebesar 11% menjadi 20,9 juta ton. Kenaikan penjualan ini didukung peningkatan produksi sebesar 1% menjadi 16,9 juta ton. Di sisi lain, ITMG berhasil menekan sejumlah beban sepanjang tahun lalu. Beban pokok pendapatan ITMG turun 6% menjadi 1,63 miliar US dollar dari sebelumnya 1,74 miliar US dollar. Penurunan beban pokok pendapatan dipengaruhi penurunan royalti akibat penurunan harga jual batu bara dan penurunan harga patokan batu bara. ITMG juga berhasil menekan beban penjualan hingga 44% menjadi 95 juta US dollar dari sebelumnya 170 juta US dollar. Selain itu, ITMG juga berhasil memangkas beban operasi sebesar 35% menjadi 137 juta US dollar dari sebelumnya 212 juta US dollar. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan average selling price yang pada akhirnya menurunkan beban penjualan perusahaan. Selain itu, terjadi reversal pada beban domestic market obligation yang telah dicatat secara aktual untuk kinerja pada tahun 2022. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada News Screen kali ini. Saksikan terus News Screen hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Rosa Oncu, terima kasih dan sampai jumpa. We'll be right back.